Selamat sore pemirsa Tribuners. Saat ini sejumlah pejabat dari Polda Metro Jaya dan dari Mabes Polri kembali mendatangi lokasi tempat penggalian tiga orang jasad yang ditemukan di kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang. Jauh kene lempangna. Saat ini sejumlah petugas dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sudah berdatangan dan mulai menuju ke lokasi penemuan tiga orang jenazah yang ditemukan dalam satu lubang. Dia buat informasi sementaranya itu biar. Oh. Amin deh. Krimsus Polda Metro Jaya ini baru saja datang dan didampingi oleh sejumlah petugas dari Satreskrim Polres Cianjur. Sudah terlihat Kasatreskrim Polres Cianjur KBK di Thank you.
Berdasarkan informasi sementara, kedatangan Dir Krimsus Mabes Polri ini diduga masih terdapat jenazah yang berada di sekitaran kampung di Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dan untuk diketahui di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur ini ditemukan tiga orang jenazah yang dua diantaranya merupakan istri dan anak dari pelaku Wawon. Sedangkan di lokasi lain, yaitu di Desa Kertajaya, ditemukan satu jasad. Ini mau wawancara kan? Ntar ya. Ngapik, ini kalau kan. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, kami kembali ke TKP bersama tim kolaborasi interprofesi. Dalam hal ini dari laboratorium forensik, kedokteran forensik. Kemudian hari ini juga dari psikologi forensik akan kembali akan mengecek ke TKP dalam rangka observasi ya, dalam rangka otopsi psikologi nantinya. Jadi saat ini kami, PR kami adalah menuntaskan penyelidikan kami yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain. Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain dan juga potensi korban, artinya kita ingin melihat sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, di luar motif ekonomi, kita akan menyelidiki apakah ada motivasi-motif yang lain, karena memang dilihat dari sisi korban ini memang di luar orang dewasa juga ada anak kecil dua orang ya, yang satu 5 tahun dan satu 2 tahun. Oleh karenanya hari ini, sekali lagi sore ini kita akan mengecek ke TKP kembali. Kami mendampingi tim dari psikologi forensik, dari asosiasi psikologi forensik akan observasi, nanti akan ditindaklanjuti penelitian yang cukup memakan waktu ya, didampingi oleh Polres Cianjur. Oleh karenanya tim kami saat ini
luar Polda Metro Jaya, seperti kemarin kami di backup oleh Polda Jabar, dan pelaksanaan di lapangan kami juga bersama-sama dengan Polres Cianjur untuk menyelidiki. Kira-kira demikian. Jadi teknisnya apa? Saat ini sementara ini kan di luar Bekasi ada 6. Di luar Bekasi ini ada 6, dan tentu saja kami harus membuktikan sesuai dengan keterangan tersangka siapa orang ini, kami harus cek tes DNA dan sebagainya. Kemudian ada 2 orang lagi yang harus kami cek, yaitu atas nama korban atas nama Halimah dan juga korban atas nama Siti, di mana salah satu orang ini adalah TKW. Dan kami juga sudah membuka posko di sini. Kami sekali lagi, karena ini adalah operasi kemanusiaan ya, dalam rangka kemanusiaan, jangan sampai nanti ada tersangka lain yang tersisa. Dalam arti apakah ini dimungkinkan ada tersangka-tersangka lain masuk sindikat ini, ataupun mungkin nantinya ada korban lain yang belum ketemu, kami harus cari termasuk motifnya. Pak, terkait adanya lubang di rumah pelaku Wawon, itu katanya disediakan untuk istrinya yang keempat kami ini. Kami akan dalami semua itu. Kami akan dalami, kami akan selidiki secara tuntas. Jadi tidak ada sisa lagi ya, artinya gitu ya. Sampai saat Pak, ini korban 11 Pak, betul atau masih? Masih 9. Pak, kalau korban hal... dengan yang hidup ya 11, tapi yang satu kan tersangka ternyata ini. Termasuk ini 2, yang satu anak kecil atas sama Neng Ayu yang 5 tahun, ini kan sebenarnya korban juga, cuman alhamdulillah selamat kan seperti itu. Untuk korban Halimah sendiri itu dibunuh tahun berapa? Gimana? Untuk korban Halimah dibunuh tahun berapa kan itu? Ini kami sedang selidiki ya. Jadi tim penyelidikan, tim lapangan kami sedang mendalami, termasuk di backup oleh Polres Cianjur. Ada rencana untuk membongkar makam? Ya, makamnya kita bongkar. Kapan, Bang? 2 orang lagi. Hari ini juga kita langsung bongkar. Hari ini. Tapi lokasinya kita akan selidiki lagi. Pak, 2 orang itu siapa aja, Bang, yang bakal dibongkar makamnya? Atas nama korban Siti. Nah, ini kan kita untuk Siti ini berdasarkan deteksi kami termasuk salah satu TKW yang mengirimkan uang ke tersangka. Siti ini istrinya juga atau yang bukan? Kedua Halimah. Untuk Siti ini masih istrinya juga atau hanya TKW aja yang ditipu? Gimana? Untuk Siti itu masih istrinya atau TKW? Sebenarnya masih TKW. Masih TKW. Berapa uangnya, Bang, itu dan untuk? Bang, masih kami dalami ya, Siti. Bang, dari komplotan ini yang jadi otaknya siapa, Bang? Masih kami dalami. Oleh karena ini penyelidikan belum selesai. Bersinambungan. Ada kemungkinan tersangka baru? Kita masih selidiki. Ya, itu yang kita cegah, jangan sampai ada tersangka lain mungkin yang tersisa sehingga bisa terjadi lagi peristiwa seperti ini. Kalau psikologi di sini ya, secara preemptif polisian memberikan informasi kepada masyarakat, jangan sampai ini kemudian terulang lagi kejadian seperti ini, dan juga sebagai alarm ya buat warga masyarakat agar tidak mudah terperdaya dari kelompok-kelompok seperti ini. Psikologi forensik nanti teknisnya seperti apa? Jadi psikologi forensik kita libatkan, psikiatri juga nanti akan kita libatkan. Jadi untuk melihat kejiwaan daripada para tersangka ini. Pak, kalau hasil forensik 3 jenazah yang ditemukan di sini itu sudah ada belum Pak hasilnya, Pak? Belum, masih akan kita teliti lagi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kan ada saksi yang menyatakan tolong dicek rekan kami. Ini yang sampai sekarang kabarnya kami belum dapat kabar dari rekan kami. Makanya kita cek. Kita cek semua. Akan membuka posko pengaduan enggak, Pak? Pengaduan untuk korban hilang. Gimana? Ada posko pengaduan untuk korban hilang ataupun korban tertipu ya? Ya kalau posko pengaduan silakan lapor ke polisi, nggak ada yang hilang ya. Kalau di sini ini lapor ke polisi harus ditindaklanjuti. Kan seperti itu. Tidak ada posko pengaduan khusus ya? Ya. Dibuat posko pengaduan khusus tidak ada. Ya mungkin di Polres Cianjur silakan lapor Polres Cianjur seperti itu. Seperti ini kan si siapa? Noneng ini kan, almarhum Noneng ini dilaporkan di Polres Cimahi. Ada laporan orang hilangnya di Polres Cimahi kan seperti itu. Jadi ditindaklanjuti di mana kesatuan polisi terdekat. Oke, okay. Siap. Terima kasih, Pak. Polres enggak ada.
Dan. Dan ada laporannya Nan. Orang hilang. Tadi kan polisi ada laporan yang Neneng. Kalau di Cianjur ada